Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Adam Rusali bersama salah seorang yang mengikuti program tahfiz di Pondok Pesantren Al-Falah. Yang bernama Said Akil Rahman. Di sini saya akan mewawancarai dia dengan beberapa pertanyaan. Langsung kita bertanya kepada beliau saja. Kepada saudara Akil, yang bertanya, telah berapa lama Anda mengikuti program Tahfizul Quran? Saya mengikuti program Tahfiz Quran di Al-Falah terhitung sejak September tahun 2016 sampai sekarang bulan November, kira-kira 2 tahun kurang lebih. Dan apa yang Anda rasakan ketika mengikuti program Tahfiz? Ketika mengikuti program Tahfiz, saya memiliki banyak pengalaman, banyak teman-teman baru, teman dalam berjuang sering menghafal Quran. Nah, karena menghafal Quran, banyak terjadi perubahan dalam pribadi saya sendiri, khususnya yang dulunya sebelumnya saya memang jarang baca Quran. Dan alhamdulillah karena di tahfiz ada program dan ada aturan, dan alhamdulillah saya terbiasa setiap harinya alhamdulillah bisa mengaji ya kurang lebih 1 juz per hari. Dan target Anda dalam menghafal Quran dalam 1 tahun itu berapa? Target yang saya yang saya ingin capai 1 tahun insyaallah 30 juz. Allahumma rahhamna bil Quran waj'al